Sira ng orang nga ka? Uy, di na ako bisa ko nilo. Sa kayang ko, di na lang umili detang yo. Ay, mata, ano? Terus ba? Musim basah ya saya. Kamu kini makan, saya guna re. Nyara-nyara. Ini tangan apa yuk? Wow, wisud anak-anak. Baik kak izin, ini untuk penjualan hampir Idul Adha kira-kira mengalami lonjakan kenaikan apa penurunan kira-kira? Kalau harga masih biasa, cuman penjualan agak anu kan, agak lumayan laris gitu loh. Iya. Kadang-kadang hampir 30 karung satu hari, kadang ya lebih di bawah sedikit kadang-kadang tiap hari itu. Pokoknya lebih menunjak dari hari-hari biasa. Laris ya Pak? Iya, lebih laris. Kira-kira kalau hampir lebaran kayak gini, setiap harinya itu bisa laku berapa itu Pak? Ini kan dihitung karungan apa plastikan? Kalau plastikan kadang-kadang hampir 5 karung. Iya, kalau karungan kadang-kadang sampai 30. Iya, hari ini aja kadang-kadang ini laku 20 karung. Padahal ini terhitung masih agak jauh dari lebaran ya Pak? Iya, padahal kalau hari-hari biasa itu untuk hampir lebaran, dua hari belum masuk lebaran itu biasanya udah hampir lebih 30 kadang-kadang. Iya, kadang-kadang kalau yang bungkus ini saya siapkan hampir 15 karung yang besar ini. Yang kecil itu kadang-kadang 10 karung. Lain lagi yang karungan segini. Kira-kira alasan yang Bapak ketahui dari pelanggan Bapak ini kenapa kok hampir lebaran ini banyak yang beli Pak, kira-kira apa Pak? Ya mungkin banyak pemakai, kemungkinan iya, pakai itu untuk bakar-bakar, itu. Kadang-kadang yang jualan kan di desa-desa itu kan ada yang banyak membutuhkan kan. Iya, kurban, apalagi kurban sekarang. Ya, sate ya Pak? Iya sate, banyak yang untungnya. Bapak sendiri atas nama siapa Pak? Bapak Asari. Asari? Iya.